tekan tombol WPS-nya. Nah, di sini ada WPS dan WiFi. Jangan WiFi-nya, kalau tombol WiFi otomatis WiFi-nya akan mati. Kita tombol WPS, tombol satu kali. Nah, otomatis akan nyala lampu warna merah. Setelah itu kita berpindah ke menu pengaturan. Oke, setelah kita tombol WPS, berikutnya kita langsung ke menunya, ke pengaturan lanjut. Nah, di sini beberapa HP sudah mendukung menu koneksi WPS. Setelah kita tombol tadi di modemnya tombol WPS, di perangkat kita akan muncul menu koneksi WPS. Tidak semuanya HP mendukung WPS. Kita klik koneksi WPS. Koneksi WPS. Kita tunggu beberapa detik, akan otomatis tersambung. Nah, sekarang kita sudah tersambung ke WPS. Nah, kita tutup. Kita sudah tersambung, dan selanjutnya kita buka Chrome untuk melihat apa password WiFi kita. Kita masuk ke IP 192.168.1.1. Kita masukkan usernya, user. Passwordnya juga user, huruf kecil semua. Nah, setelah kita masuk, kita cek. Nah, tadi password kita kan sudah lupa password, atau passwordnya sudah diganti oleh seseorang. Kita tinggal cek langsung ke security. Nah, otomatis akan terlihat passwordnya. Oh, passwordnya ternyata sudah diganti dengan seseorang. Cuman begitu saja cara melihat password kita, password WiFi kita.